Basul Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang kali ke-44 pada 25 Jun 1998. Oleh itu, hukum syarak dan maqasid syariah amat mementingkan pemeliharaan nasab keturunan yang akan memberi kesan hukum lain seperti aspek pergaulan, perwalian, pembahagian harta pusaka dalam perkahwinan, nafkah dan lain-lain. Syarak telah menegakkan mana-mana bapa yang mengingkari nasab anak, begitu juga mengharamkan wanita menisbahkan anak kepada bukan bapanya yang hakiki. Ini berasaskan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, mana-mana perempuan, mana-mana perempuan yang memasukkan kepada satu kaum sedangkan ia bukan daripada mereka, maka tiadalah daripada Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, dan Allah pasti tidak memasukkannya perempuan tersebut ke dalam syurga. Mana-mana lelaki yang mengingkari anaknya sedangkan dia mengetahui hakikatnya, maka Allah akan menghijabkannya daripadanya dan menghinanya di khalayak mereka yang terdahulu hingga akhirnya. Riwayat Imam Abu Dawud. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga syarak menegakkan bahawa anak-anak menisbahkan diri kepada selain bapanya seperti bukan bapanya yang sebenar atau hakiki. Hal ini berdasarkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang bermaksud sesiapa yang mendakwa untuk menisbahkan kepada selain ayahnya atau menisbahkan kepada bukan maulanya, maka ke atasnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala secara berterusan hingga hari kiamat. Riwayat Abu Dawud. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimbar menegaskan di sini bahawa anak yang tidak sah taraf bukanlah hina dan tiadalah ia berdosa. Saya ulang sekali lagi, anak yang tidak sah taraf bukanlah hina dan tiadalah ia berdosa kerana kesilapan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ini kerana prinsip Islam seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Justru hendaklah kita menghormati hak dan privasi kerana dia tetap manusia biasa yang menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berkelakuan baik dengan orang yang tidak diketahui bapanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 5 yang bermaksud, panggillah anak-anak angkat dengan berbincang kepada bapa-bapa mereka sendiri. Cara itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai maula-maula kamu. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya. Tetapi yang dikira berdosa itu ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha mengasihani. Mengakhiri khutbah kita pada hari ini, mimbar ingin menegaskan bahawa umat Islam hendaklah menyedari bahawa implikasi anak tidak sah taraf apabila berleluasa akan menimbulkan kesan yang amat buruk kepada masyarakat. Dan yang kedua, umat Islam wajib kembali kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dengan menghayati isi kandungannya. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah memelihara nasab atau memelihara keturunan dengan mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang buruk. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan zina bagi memastikan keturunan yang sah taraf. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah, fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum walaysa 'alaykum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafuran rahima.
Barakallahu walakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin, amin, amin. Ya muwaffiqatohin, waffiqna litaatika ajma'in, wa tub 'alaina wa 'alal muslimin, wa ghfir dhanba man yaqulu astaghfirullahal 'azim, wa astaghfirullah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. يا الله يا رحمن يا رحيم لبكر رحمة كأمكنان kepada kebawah budi yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah dan kebawah budi yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakil Al-Allah Sultan Iskandar Al-Has serta tuan yang terutama Tun Sri Setia Tun Haji Muhammad Ali bin Muhammad Ustam yang dipertua negeri Naga dan yang amat berbahagia Tuk Puan Datuk Bila Tun Haji Asmah binti Abdul Rahman. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, gunakanlah perlindungan yang berpanjangan kepada institusi beraya sebagai tunggak yang meninggikan agama Islam di negara ini. Ya Sattar Ya Alim, gunakan kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikan rakyatnya bersatu padu, baikku pengetahuan dan berakhlak mulia. Permudahkanlah segala urusan pemimpin kami. Permudahkan segala urusan pemimpin-pemimpin kami. Lindungilah kami dari pemecahan dan fitnah-fitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri.